Aduh, capek banget nih habis pulang sekolah. Enaknya habis pulang sekolah ini aku ngapain ya? Mending aku mabar aja deh. Kan aku udah janjian sama IBF aku. Mau mabar. Itu kan Mama. Assalamualaikum, Ma. Meka pulang. Waalaikumsalam. Oh iya nak, gimana pelajaran kamu hari ini? Aduh, Mama gak usah tanyain itu dulu deh. Meka sibuk banget ini, ada urusan penting banget. Meka mau main game. Capek banget nih. Mana besok ulangan? Udah deh, bodo amat. Yang penting aku mabar dulu aja bareng IBF aku. Iya, nih seru banget nih gamenya. Meka, nak, di mana anak itu? Meka, kemana sih tuh anak? Meka, Mama dapat telepon dari Ibu Rini, wali kelas kamu, guru kamu. Katanya besok ada ulangan, sana kamu belajar. Aduh, ngapain juga sih Ibu Rini pakai ngabarin Mama segala? Iya, nanti Meka belajar kok, tapi Meka mabar dulu ya, Ma, sebentar aja. Meka, besok itu kamu ulangan, nak. Ulangan kenaikan kelas. Kamu gak takut apa nanti misalnya kamu gak naik kelas? Iya, Ma, sebentar. Gak enak loh sama IBF aku ini. Masa iya dia lagi main, aku tinggalin. Meka, dengerin kata Mama. Sekali Mama ngomong, harus diturutin. Kalau enggak, itu HP Mama ambil. Iya deh, Ma. Gak usah marah juga kali. Aduh, itu ngapain lagi sih Ibu Rini? Pakai ngabarin Mama segala. Males amat. Widih, akhirnya kita menang coy. Seru kali nih game. Aduh, tuh anak udah 5 jam ditinggalin, malah masih main game. Kurang ajar bener ini anak. Meka? Hah, Mama? Iya, Ma, Meka belajar kok, Ma, Meka belajar. Meka, liatin aja tuh, salsa anak tetangga sebelah. Dia itu rajin belajarnya, gak kayak kamu. Main HP terus. Mama mah suka ngebandingin aku sama anak tetangga, males ah. Mendingan Meka gak usah sekolah lagi. Hebat, udah berani ngelawan orang tuanya ya. Belajar gak kamu sana? Belajar. Kalau enggak, HP kamu itu yang Mama pijak di depan mata kamu. Emangnya harus belajar gitu, Ma? Kan Meka bisa nyontek sama temen Meka. Ngebantah sekali lagi, Mama ambil anak tetangga sebelah salsa untuk Mama jadiin anak Mama. Males banget sih punya Mama. Marah-marah mulu kerjaannya. Suka ngebandingin aku sama si Salsa. Padahal kan cantikan aku daripada si Salsa. Oh iya, aku punya ide. Kenapa gak kepikiran dari tadi? Kan di PC ini bisa main game. Aku main game di sini aja deh, biar gak ketahuan. Pura-puranya kan aku lagi belajar. Ide bagus tuh. Meka, makan siang dulu nak. Ntar kamu sakit lagi. Ntar Ma, lagi seru nih main gamenya. Belajarnya maksudnya. Aduh, hari ini ulangan lagi. Mana kemarin aku sibuk main game. Tapi biarin ah, kan ada Cantika. Pasti dia mau nyontekin aku. Kalau dia nggak mau, awas aja baku hantam kita rame-rame. Aduh, gimana ya hasil ulangan aku? Pasti anjlok semua.
Mana si Cantika calak lagi? Kata dia kalau mau nyontek harus bayar. Emang temen laknat. Bodoh amat dah. Yang penting aku mau main game lagi. Karena game kemarin itu seru banget. Meka, gimana nak hasil ulangan kamu hari ini? Baik, Ma. Kayaknya Meka dapat nilai 100 deh. Iya dong, Meka kan kemarin belajar. Iya, Ma. Oke deh, ngegame lagi kita. Meka, apa kamu udah siap mau nerima lapor hari ini? Insya Allah siap, Ma. Aduh, abislah aku hari ini. Gimana misalnya aku nggak naik kelas? Soalnya aku nggak tahu semua jawabannya. Aduh, aku takut. Mana si Cantika nggak mau nyontekin lagi. Aduh, gimana? Meka, ayo nak. Kenapa kamu bengong? Iya, Ma. Oke, anak-anak semua, hari ini kita bagi lapor. Yeay. Dan nanti juga ada rankingnya loh, ada nyampe 5 rankingnya. Dan buat kalian yang mau naik kelas 2, nanti jangan lupain ibu ya. Oke, Bu. Aduh, rasanya jantung aku mau copot nih. Deg-degan banget. Oke, jadi selesai sudah pembagian lapor kita hari ini. Ibu, maaf Bu. Kok lapor saya nggak ada ya, Bu? Oh, alah, Meka ya. Ya udah, temuin Ibu di kantor ya. Meka, mohon maaf ya. Dari lubuk hati Ibu yang paling dalam, kamu tidak naik kelas. Apa? Saya tidak naik kelas, Bu? Iya, karena nilai ulangan kamu 0. Sama sekali tidak ada nilai. Mama, mereka nggak naik kelas. Udah dibilangin jangan HP terus. Masih main HP. Masih main game. Inilah akibatnya kan, main game terus, mabar terus sama IBF-nya. IBF aku itu gak salah, Ma. Yang salah itu aku. Meka gak mau, Ma. Meka malu sama teman-teman Meka. Maaf, Meka. Nasi sudah menjadi bubur. Dan nilai kamu pun sudah tertulis. Jadi, apapun hasilnya, kamu harus terima. Inilah, Meka, akibatnya. Gara-gara kamu tuh main HP terus. Game terus. Salsa itu naik kelas loh dia. Gak kayak kamu. Nah, buat teman-teman di rumah, main HP seperlunya saja ya. Jangan 24 jam main HP terus. Sayangi mata kalian. Dan jangan tinggalkan waktu belajar kalian. Dan video ini hanyalah hiburan semata ya. Jangan ditiru. Oke, segini dulu drama dari kami. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. See you next video. Thanks for watching. Mwah. Jangan ditiru ya.